tahun 2009 sampai 2023 ada 160 laporan lebih, 190, taruhlah 160 laporan lebih sejak itu tidak ada kemajuan informasi. Sesudah dikumulasikan semua melibatkan 460 orang lebih ke kementerian itu, yang akumulasi terhadap transaksi yang mencurigakan itu bergerak di sekitar 300 triliun. Tapi sejak tahun 2009, karena laporan tidak diupdate, tidak diberi informasi respon. Kadangkala respon itu muncul sesudah menjadi kasus, kayak yang Rafael itu jadi kasus selalu dibuka, loh ini sudah dilaporkan dulu kok didimen gitu, baru sekarang bisa. Dulu Angin Prayitno sama, nggak ada yang tahu sampai ratusan miliar diungkap oleh KPK baru dibuka. Nah itu saya kira karena kesibukan yang luar biasa sehingga perlu sistem aja ya menurut saya. Saya sangat hormat dan salut pada Bu Sri Mulyani yang begitu hebat itu untuk membersihkan itu sudah lama, mengambil tindakan-tindakan cepat, tapi menumpuk sebanyak itu karena bukan Sri Mulyani, itu ganti menteri udah 4 kali kan, kalau sejak tahun 2009 tidak bergerak, dan keirjenan baru memberi laporan kalau dipanggil kali, sehingga Pak itu hanya kecil-kecil itu kan, tidak ada masalah gitu. Ternyata kalau mau dianggap tidak ada masalah, sekarang ada masalah. Saya Valentina Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.